Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan juga kita diberikan nikmat yang besar yang yaitu nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Pada malam ini sebagaimana yang sudah diumumkan oleh panitia, kita membahas tentang keutamaan generasi yang terbaik dari umat ini, yang kita bahas dari buku Mulia dengan Masalaf, yang insyaallah juga besok kita bahas buku ini. Jadi kita bahas dari buku ini tentang keutamaan generasi terbaik, dan juga kita akan bahas insyaallah besok tentang prinsip dakwah salafiyah. Untuk malam ini kita akan bahas tentang keutamaan generasi yang terbaik dari umat ini, yang Allah SWT menyebutkan tentang generasi terbaik dari umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan banyak keutamaan. Dan juga Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم, sebaik-baik manusia pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku, itu yang pertama. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan SAW khairun nas, sebaik-baik manusia pada masanya Rasulullah SAW, tentunya sebaik-baik manusia bukan tentang rupanya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang rumahnya, bukan tentang kendaraannya, bukan. Sebab Allah gak akan lihat kepada rupa, kepada kegantengan, kecantikan, Allah gak akan lihat. Allah juga gak akan lihat kepada harta. Allah enggak akan lihat kepada harta kita, dia kaya atau miskin, tidak. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada
bentuk rupa kamu. Allah enggak lihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Hati dan amal. Dan para sahabat radhiyallahu anhum merupakan orang yang paling baik hatinya. Jadi khairun nasi quluban, orang yang paling baik hatinya para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ketika disebutkan para sahabat adalah generasi yang paling baik, manusia yang paling baik, ya baik tentang akidahnya, baik tentang pemahamannya, baik tentang ilmunya, baik tentang imannya, baik tentang jihadnya, baik tentang dakwahnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang muamalahnya. Mereka yang terbaik. Dan gak ada lagi generasi yang seperti mereka. Makanya kita wajib memuliakan para sahabat sebagaimana yang Allah muliakan mereka. Dan yang dimaksud sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, artinya orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan dia wafat dalam keadaan beriman, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dan juga para imam yang lainnya. Jadi para sahabat seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa yang dikatakan dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada beliau SAW dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini setiap orang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar, yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun tidak, yang berperang bersama beliau maupun tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk dalam majelis beliau, dan tidak pernah, dan orang yang tidak pernah melihat beliau karena ada penghalang, yaitu buta, tapi dia bersama Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dan masih banyak lagi penjelasan yang lain, seperti penjelasan Al-Imam Ibn Hazm, penjelasan Ibn Abdul Bar dan yang lainnya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang adil. Jadi kalau hadis, kita meriwayatkan hadis, itu rawi-rawinya diperiksa semuanya. Kalau sahabat tidak. Kalau rawi-rawi hadis, umumnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Dari mulai Imam Bukhari kepada dari syekhnya terus sampai kepada tabi'in diperiksa semuanya. Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, semua diperiksa. Tapi untuk sahabat tidak. Enggak perlu diperiksa mereka. Karena apa? Karena mereka adil semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Itu melihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil. Ketika Allah turunkan ayat ini kepada para sahabat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu para sahabat, kalian para sahabat, umat pertengahan. Ya, pertama kali khitab ayat ini kepada sahabat, baru kepada umat Islam selanjutnya. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian para sahabat menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Di sini Allah menyebutkan bahwa para sahabat adalah umat yang wasat, yang pertengahan. Maksudnya umat yang adil, umat yang terbaik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang wafat tahun 463 Hijriah. Beliau mengatakan tentang ayat ini, bahkan beliau memberikan khusus judul dalam kitabnya itu pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat, dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Jadi wajib kita memperhatikan tentang
kemuliaan para sahabat karena Allah telah memuji mereka dan Allah telah memberitahu dan mengabarkan tentang kesucian mereka dan Allah telah memilih mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran ini. Kalau seperti ini, maka kita wajib untuk memuliakan para sahabat. Makanya disebutkan di dalam beberapa kitab dan rata-rata di kitab hadis dimuat itu dalam kitab Mustalah Hadis bahwa as-sahabatu kulluhum udul. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Seperti disebutkan oleh para imam tentang masalah ini. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan dalam kitabnya Al-Isabah bahwa Ahlussunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabatlah adil dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari ahlul bid'ah. Maksudnya ahlul bid'ah di sini ya seperti Khawarij, Syiah, mereka mengkafirkan sahabat, mencela dan mencaci maki para sahabat. Dan hukumnya bukan dosa kecil. Mencaci maki sahabat, mencela sahabat, hukumnya dosa apa? Dosa besar. Min kabairiz dzunub. Besar dosanya. Dan hukumannya pun berat bagi dia di dunia maupun di akhirat. Anda bisa lihat orang-orang yang suka mencaci maki sahabat, itu rusak kehidupannya dia. Tidak ada keberkahan hidupnya. Dan terus seperti itu. Ketika dia mencaci maki sahabat sekali aja, itu sudah dosa besar. Dua kali dosa besar dan terus seperti itu. Makanya rusak kehidupannya. Orang-orang yang mencaci maki sahabat, antum bisa lihat. Rusak hatinya, rusak akalnya, rusak agamanya, rusak kehidupannya, antum bisa lihat ya. Karena dosa itu punya pengaruh. Dosa punya pengaruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbu." Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dhakara Allah ta'ala kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yahsibun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat salah, apabila dia berbuat dosa, maka Allah tulis dalam hatinya titik hitam. Dalam hatinya Allah tulis titik hitam. Apabila dia berhenti dari dosa itu, dia minta ampun kepada Allah, dia taubat, dihapus itu dari hatinya. Wa in ada, kalau dia berbuat lagi, zida fiha, ditambah lagi. Kalau dia berbuat lagi dosa itu ditambah lagi. Hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menutup hatinya. Dosa itu menutup hatinya. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yahsibun. Tidak sekali-kali bahkan apa yang mereka terusahakan telah menutupi hati mereka. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ketika orang berbuat dosa kepada siapa aja, ini umum sifatnya. Kepada orang tua dia berbuat dosa, kepada suami dia berbuat dosa, atau berbuat dosa secara umum mencaci maki sahabat, atau dia makan riba, muamalah dengan riba, atau khianat kepada orang, atau ghibah, atau memfitnah orang atau yang lain, itu membuat titik hitam di hatinya. Ini pembahasan dosa enggak sekarang kita bahas ya. Ini panjang pembahasannya. Nanti antum bisa baca buku Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagus sekali buku itu pembahasannya dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu tentang dosa dan maksiat dan akibatnya dalam kehidupan. Nah, ketika orang mencaci maki sahabat, itu rusak dia. Hatinya rusak, akalnya rusak, agamanya rusak, keluarganya rusak. Dan
ketika orang berbuat dosa punya pengaruh kepada tubuhnya, punya pengaruh kepada keluarga, punya pengaruh dosa itu. Tentu panjang pembahasannya. Maka anda bisa lihat orang yang berbuat dosa itu mukanya bukan bercahaya, dia tambah rusak mukanya dia. Anda bisa lihat ya, orang yang mencaci maki sahabat mukanya tambah rusak. Dan juga pengaruh bukan hanya tubuhnya aja, akalnya juga pengaruh. Makanya banyak di akhir hayatnya mereka gila. Anda perhatikan itu, mencaci orang yang terbaik dari umat ini, mencela wali-wali Allah, auliyaur rahman, wali-wali Allah. Kalau kita kan sering takuti yang mencaci maki wali, para sahabat semuanya auliyaur rahman. Semua sahabat auliyaur rahman, wali-wali Allah yang paling mulia dari semua wali yang ada di muka bumi ini, paling sahabat yang paling mulia. Ketika dicaci, ketika dicela, rusak orang itu. Sekarang kita bahas tentang keutamaan para sahabat. Allah SWT telah redha kepada mereka. Redha Allah kepada mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Yang bawa mushaf Al-Qur'an antum lihat, yang bawa bukunya dilihat, ya. Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum ihsan radhiyallahu anhum waradu an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam diantara orang-orang muhajirin anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah menyebutkan generasi yang pertama dari umat ini, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan muhajirin anshar. Enggak ada lagi kecuali sahabat, muhajirin dan anshar itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah menyebutkan di sini Allah redha kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, meneladani mereka, memahami tentang Islam, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti cara beragamanya para sahabat, maka Allah redha kepada mereka. Maka kita wajib untuk mengikuti jejaknya para sahabat, wajib. Karena kita ingin mendapatkan keredoan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cari dalam hidup ini, redonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti jejak mereka, Allah akan redha. Tapi bukan hanya sekedar mengikuti, Allah sebutkan di sini walladzina taba'uuhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dia pelajari kehidupan mereka, mengkaji tentang akidah mereka, manhaj mereka, kemudian mengikuti. Ada orang yang cuma belajar aja tapi enggak mengamalkan. Harus diiringi ilmu dengan amal, itu ihsan. Dia memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian dia laksanakan. Karena agama Islam tegak dengan dua, ilmu dan amal. Dan Rasulullah SAW membawa dua ini, ilmu dan amal yang Rasulullah. Maka Allah akan angkat agama ini, Allah akan tegakkan agama ini, Allah akan muliakan agama ini dengan ilmu dan amal. Karena Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, di dalam surah Al-Fath, dan juga dalam surah As-Saff, Allah berfirman huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, itu petunjuk, wadin hak, agama yang hak, liyudhira wala dini kulli, agar Allah menampakkan agama Islam di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Dijelaskan oleh para mufassirin yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu nafi', yang dimaksud dengan dinil hak al-amalu salih. Jadi Rasulullah SAW membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Makanya kita wajib mengikuti sahabat, memahami tentang pemahaman mereka, ilmu mereka, dan mengamalkannya. Orang yang ngaku salaf juga banyak tapi tidak mengamalkan, cuma pengakuan aja.
dia mengetahui, memahami, meyakini, kemudian mengamalkan. Ini mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum radhuan, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepadanya. Jadi Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Wa'adhum jannatin, Allah sediakan bagi mereka surga. Ini jaminan bahwa para sahabat semuanya dijamin dengan surga dengan dasar ayat ini dan berapa ayat yang lain lagi. Kemudian disebutkan di sini yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian kemenangan yang besar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah jelas-jelas mengatakan Allah redha kepada mereka. Di dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin. Artinya Allah meridhoi para sahabat semuanya, Allah redha kepada mereka semuanya. Ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi Allah telah redha. Waktu ayat ini turun, surah At-Taubah, surah Al-Fath. Waktu ayat ini turun, saya mau tanya kepada antum. Allah tahu enggak bahwa nanti akan terjadi perselisihan di kalangan sahabat? Allah tahu tidak? Tahu. Allah Maha tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Allah itu mengetahui semuanya, enggak ada satupun yang terluput bagi ilmunya Allah. Kalau ada orang yang mengingkari tentang ilmunya Allah, kafir, dia keluar dari Islam. Allah mengetahui semuanya, semua yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi ini, di dasar laut, semua. Hatta daun yang basah, daun yang kering, apapun yang terjadi, semuanya Allah tahu. Ketika Allah turunkan ayat ini, Allah tahu. Buat nyatara sahabat, nanti akan terjadi perselisihan. Tapi itu sebentar, masalah ijtihadiyah yang kemudian selesai. Selesai sudah. Dan mereka sudah dijamin oleh Allah dengan surga. Dan ayat ini tetap dibaca sampai hari kiamat. Gak bisa dihapus ayat ini. Allah sudah redha dengan mereka. Apapun yang terjadi di antara mereka, Allah sudah redha kepada mereka. Kalau orang yang beriman, dia lihat dengan iman. Iman, yang pertama kali iman dulu, iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia iman kepada yang ghaib. Iman dulu pada Al-Quran ini iman. Yang Allah sebutkan wajib diimani. Bahwa Allah telah memuji mereka. Allah telah redha kepada mereka. Apapun yang terjadi, Allah sudah redha dengan mereka. Perselisihan yang kecil atau yang besar, Allah sudah redha. Seandainya mereka ada kesalahan sebagai manusia, tapi sudah dihapuskan dengan kebaikan mereka. Kesalahan mereka sedikit, kebaikan mereka seperti lautan. Dan Allah sudah redha dengan mereka. Allah redha. Bahkan ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah sebutkan bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan berapa sahabat lagi? Ada 10 sahabat yang diberikan kabar gembira mereka masuk surga dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sudah jelas Nabi memuji mereka, memuliakan mereka. Makanya seorang mukmin enggak boleh sekali-kali mencaci mereka. Mereka dijamin dengan sorga. Kita dapat jaminan enggak dengan sorga? Enggak dapat jaminan. Makanya kalau pakai akal yang waras, orang yang mencaci maki sahabat itu enggak waras akalnya. Enggak waras. Pertama enggak beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, yang kedua masuk ke sorga para sahabat. Yang pertama kali masuk sorga siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum, khulafaur rasyidin. Yang pertama kali masuk mereka. Sekarang kalau kita lihat ajaran Syiah, yang pertama kali caci maki siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini bukan dari Islam, enggak mungkin Islam. Enggak mungkin dari Islam ini. Ini dari mana?
dari Yahudi. Karena pendiri agama Syiah siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi laknatullah alaih. Pendiri agama Syiah yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi laknatullah alaih. Dia yang mendirikan agama Syiah. Enggak mungkin, ini sahabat dua dijamin oleh Nabi masuk surga. Bahkan pemimpinnya para sahabat semuanya dua ini. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Hendaklah kalian mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Bahkan kalau kalian mengikuti dua ini, kalian akan selamat. Abu Bakar wa Umar, selamat. Tapi justru ini yang dicaci maki oleh siapa? Oleh Syiah. Setiap hari, bahkan dalam sholatnya dicaci maki. Ini bukan dari Islam yang seperti ini. Dan bukan Islam ini yang seperti ini. Dan gak ada manfaatnya. Mereka dijamin dengan surga dan mereka sudah berbuat. Mereka beriman kepada Nabi SAW. Mereka berhijrah. Mereka berjihad. Mereka membantu Rasulullah. Mereka membela agama Islam ini. Mereka bersedekah. Mereka melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa. Yang luar biasa, yang besarnya. Yang kita enggak boleh sekali-kali mencaci maki mereka. Sekarang kita infak sebesar Gunung Uhud berupa emas. Sahabat infak berupa makanan. Itu masih nilainya lebih besar siapa? Sahabat. Antum lihat hadisnya. Ya, di sini di halaman 45 di buku ini. Nabi bersabda SAW, "La tasubu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifa." Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Ini sabda Rasulullah SAW, jangan mencaci maki sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di tangannya, law anna ahadakum, kalau seandainya seorang dari kamu anfaqa infaq mithla uhudin dhahaba, sebesar gunung Uhud berupa emas. Kalau yang sudah pernah haji atau umroh ke Madinah itu, lihat tuh gunung Uhud, besarnya gunung Uhud. Itu sekarang kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas gitu. Ya, berapa ribu ton itu. Ya infak gitu, kita bagi seluruh Indonesia. Kita infak. Ya. Dibagi seluruh Indonesia gitu. Mesti para pejabat itu hartanya dibagi buat seluruh Indonesia. Gitu. Bukan dimakan sendiri gitu. Dibagi semua rakyatnya, kaum muslimin seluruh Indonesia. Itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar dua telapak tangan. Ma'adraka mudadi wa nasifa. Enggak bisa mencapai. Kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Kita infak seluruh Indonesia ini, kita infak. Semua yang miskin kita kasih. Itu sahabat infak berupa makanan sebesar dua telapak tangan. Itu belum bisa mencapai derajat itu. Infaknya kita. Karena apa? Karena besarnya iman mereka, kuatnya iman mereka, tingginya keikhlasan mereka, dan yang lainnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan yang lainnya. Sahih hadis ini. Artinya kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas, dan ini apa ada? Di dunia orang infak sebesar gunung Uhud berupa emas, ada? Enggak ada. Seandainya mereka infak, lau annadukum anfaqa, saya infak, itu belum bisa mencapai derajat. Apalagi baru infak cuma 1 juta. Atau lebih gede deh, 100 juta. Atau lebih gede lagi 1 miliar. Belum bisa mencapai derajat sahabat. Belum bisa. Sebesar gunung Uhud emas aja belum bisa mencapai derajat sahabat. Menunjukkan apa? Tingginya derajat sahabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad taat kepada Nabi SAW, maka kita gak boleh mencaci maki sahabat, gak boleh mencela. Apa yang terjadi di antara mereka sudah berlalu, dan Allah sudah takdirkan demikian terjadi. Kalau kita beriman kepada Al-Qadha wal-Qadar, kita beriman, ini sudah takdirkan, mesti terjadi seperti itu. Apa yang terjadi antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, sudah Allah takdirkan.
50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah katakan demikian, akan terjadi. Tapi Allah sudah kendaki juga bahwa mereka dijamin semuanya masuk sorga. Yang belum dapat jaminan kita. Belum dapat jaminan. Maka jangan sekali-kali mencela mereka. Jangan mencaci maki mereka. Sama sekali enggak boleh. Hukumnya haram dan dosa besar. Kita berusaha sekarang mempelajari tentang pemahaman mereka, tentang kehidupan mereka, tentang akidah mereka, tentang manhaj mereka, tentang cara beragama mereka, tentang akhlak mereka. Itu kita belajar, kita ikuti. Karena mereka dapat jaminan surga, kita enggak dapat jaminan. Kita disuruh oleh Allah SWT mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita harus ikuti mereka karena Allah yang menyuruh demikian. Dan juga banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka. Seperti yang antum sudah hafal hadisnya. Antum sudah hafal ini ya hadisnya. Nabi bersabda, saya baca sebagian aja hadisnya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Al-Hakim dan yang lainnya. Dari sahabat Irbad bin Sariyah, Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan garam kalian. Peganglah erat-erat, kata Nabi, pegang erat-erat, gigit dengan garam. Artinya betul-betul kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Ikuti cara beragamanya para sahabat, wajib kita ikuti mereka. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatul umur. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu semuanya sesat. Hadis ini sahih. Makanya kita disuruh mengikuti jejak para sahabat, dan keutamanya luar biasa. Makanya ketika disebutkan umpamanya ada perselisihan di antara sahabat atau disebutkan tentang kekurangan sahabat, kita diam. Kata Nabi SAW, "Idza dzukira ashabi famsiku, idza dzukirat an-nujum famsiku, wa idza dzukira al-qadar famsiku." Apabila disebutkan tentang para sahabatku, hendaklah kalian diam. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka hendaklah kalian diam. Dan apabila disebutkan tentang qadar, maka diamlah kalian. Hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi sebutkan tentang sahabat, maksudnya tentang kejelekan sahabat, diam. Tapi kalau kebaikan, disuruh kita menyebutkan kebaikan mereka. Makanya dalam kitab-kitab di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Abu Daud, ada kitab tentang manakibnya mereka. Manakib artinya fadail, fadailus sahabat. Bahkan Imam Ahmad punya buku judulnya Fadailus Sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal punya buku, punya kitab Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat. Kalau disebutkan keutamaan sahabat, sebutkan, gak ada masalah. Bahkan kita ceritakan keutamaan mereka. Tapi untuk kejelekan mereka gak boleh, diam kita. Jangan bicarakan. Kemudian orang yang mencaci maki sahabat, disebutkan dalam hadis yang hasan, riwayat Tabrani juga dalam Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in." Barang siapa mencaci maki sahabatku, dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Jadi orang mencaci maki sahabat enggak ada keuntungannya. Yang ada kerugian, yang ada laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dan berdiri sahabat bersama Rasulullah itu lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Berdiri sahabat bersama Rasulullah SAW. Antum lihat di halaman 52 di buku ini. Kata Nabi SAW, "La tasubu ashab Muhammadin." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "La tasubu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala maqamu hadihim sa'atan khairu min amal yadikum 40 sana." Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW
Sesungguhnya berdirinya mereka sesat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian selama 40 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadha'il Sahabah, Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, dan juga yang lainnya. Makanya orang-orang yang mencaci maki sahabat, dia pada hakikatnya tujuannya untuk membatalkan agama ini. Sebab agama ini Nabi sampaikan pertama kali kepada siapa? Sahabat. Dari sahabat baru sampaikan kepada tabi'in. Ketika sahabat dicaci maki, maka rusak sudah agama ini. Berarti orang enggak percaya lagi kepada agama Islam. Tujuannya mereka supaya orang enggak percaya lagi kepada agama Islam ini. Tujuannya. Maka dikatakan oleh Imam Abu Zur'a Razi yang wafat tahun 264 Hijriah, kata Imam Abu Zur'a Razi, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq wa dhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'an haqqun wa inna ma adda ilaina hadha al Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuriduna yajrahu shuhudana liyubtilu al kitab was sunna wal jarh bihim aula wa hum zanadiqa." Kata Imam Abu Zur'a Razi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah, "Apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia zindiq. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah SAW adalah hak, Al-Quran itulah hak, benar. Dan hanyalah para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran Sunnah kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita para sahabat agar dapat membatalkan Quran dan Sunnah. Padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang yang zindiq." Orang zindiq artinya orang-orang munafik. Orang-orang Syiah adalah orang-orang munafik. Orang mencaci maki sahabat adalah orang munafik. Bahkan menurut Imam Malik, orang yang mencaci maki sahabat adalah orang-orang kafir, keluar dari Islam. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Ilmi Riwayah. Kalau antum lihat lagi, antum lihat lagi di dalam Al-Quran tentang keutamaan para sahabat, di dalam surah Al-Hasyr, di dalam surah Al-Hasyr di ayat 8, 9, 10, nanti antum lihat, antum catat, nanti antum lihat di ayat yang ke-8 Allah menceritakan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menceritakan tentang orang-orang ansar. Di ayat yang ke-10 sesudah mereka. Di ayat yang ke-8 tentang muhajirin. Di ayat ke-9 tentang orang-orang ansar. Di ayat ke-10-nya Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berkata, "Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang lebih dahulu beriman daripada kami. Jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki, rasa iri, rasa tidak senang kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim." Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Kita lihat, kita ini masuk enggak kepada generasi muhajirin? Kita ini orang muhajirin bukan? Bukan. Ansar bukan? Bukan. Masuknya kita yang mana? Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sudah mereka. Kita ini termasuk orang yang datang sudah sahabat, dari mulai tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat. Artinya orang-orang yang datang sesudah para sahabat. Bagaimana ucapannya? Ucapannya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita dan sampai hari kiamat. Ucapannya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi kita mesti mengucapkan doa, mendoakan siapa? Para sahabat. Wahai Rabb kami, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dari dahulu dari kami beriman. Para sahabat yang lebih dahulu dari kita beriman, ampun dosa mereka. Jangan kau jadikan dalam hati kami benci kepada orang yang beriman. Kalau Syiah benci enggak? Benci.
Syiah benci kepada sahabat. Khawarij juga sama, benci kepada sahabat. Jadi ketika orang membahas tentang Syiah, harus membahas Khawarij. Ketika orang membahas tentang Khawarij, harus membahas tentang Syiah. Dua-dua ini harus dibahas. Dua-dua ini menyempal dari jalan Shiratal Mustaqim. Dua-dua ini berbahaya buat umat Islam. Dan dua-dua ini sepanjang sejarah menumpahkan darah kaum muslimin. Karena Khawarij mengkafirkan para sahabat, Syiah juga mengkafirkan sahabat. Dua ini berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Sepanjang sejarah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Dan mereka benci kepada orang beriman. Yang pertama kali benci kepada siapa? Sahabat. Khawarij benci kepada sahabat, Syiah juga benci kepada sahabat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah membahas tentang Syiah, membahas juga tentang siapa? Khawarij. Dua-dua ini sesat. Jahat dua-duanya kepada Islam dan kaum muslimin. Dibunuhin umat Islam oleh mereka. Selalu memberontak kepada penguasa dan membantai kaum muslimin. Dan mereka yang mereka dahulukan siapa? Kaum muslimin dulu. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan kemudian mereka membiarkan siapa? Penyembah berhala aman dari mereka. Enggak dibunuh orang musyrikin, enggak dibunuh oleh mereka. Penyembah kubur, penyembah berhala, segala macam enggak dibunuh. Tapi yang dibunuh kaum muslimin oleh Syiah dan Khawarij. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka juga menghalalkan hartanya kaum muslimin, mereka ambil. Ini bahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Makanya kita mendoakan para sahabat. Kalau antum lihat lagi tentang kemuliaan para sahabat, antum bisa lihat di akhir surah Al-Fath. Itu tentang keutamaan para sahabat. Jadi antum, kalau antum mau lihat dalam surah Al-Fath tentang keutamaan para sahabat, antum lihat itu ayatnya. Di surah Al-Fath di ayat yang terakhir, di ayat 29. Antum tuh lihat itu. Bagaimana para sahabat radhiyallahu majma'in. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathalun fit tawrati wa mathalun fil injil kazarin akhraja shat'ahu fa'azara fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berfirman dalam surah Al-Fath, surah yang ke-48 ayat 29. Ayat yang sudah saya bacakan artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi kasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu mereka benih yang mengeluarkan tunasnya, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dan mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini kalau kita bahas ada berapa poin ini tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi karena sudah masuk waktu isya, ya kita azan dulu dan juga salat isya baru setelah itu kelanjutan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya ulangi, kita bahas satu ayat ya, untuk kita ngambil pelajaran dari ayat ini dan fawaidnya. Baru setelah itu tanya jawab. Surah Al-Fath ayat 29. Saya ulangi, saya bacakan ayatnya, kemudian saya artikan, kemudian baru kita bahas satu persatu. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 29. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Quran, dilihat mushafnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum
tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar sujud dhalika mathalum fi at-taurat wa mathalum fil injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang kepada sesama mereka. Kalian melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan mereka ampunan dan pahala yang besar. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, bahwa ayat ini yang pertama di dalam ayat ini, ketika disebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ini menunjukkan tentang seluruh sifat yang mulia ada pada beliau. Pada siapa? Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh sifat yang mulia dan terpuji ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis yang sahih. Nah, kita enggak bahas ini, panjang pembahasannya tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini mustamilun ala kulli wasfin jamil. Ini mencakup semua sifat yang mulia, sifat yang indah yang ada pada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya nanti antum bisa lihat juga tentang sifat beliau di antara sekian banyak ayat, banyak ayatnya. Di antaranya Surah At-Taubah di ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu di antara sifat yang disebutkan, bahwa di antara sifat Nabi Muhammad SAW di situ berkemauan keras untuk memberikan hidayah. Beliau sangat susah kalau umat Islam ini susah. Enggak mau beliau umat Islam susah. Makanya beliau memberikan penjelasan ajaran Islam ini mudah untuk semua umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum. Haris, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina rahim. Sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Itu sifat-sifat Nabi SAW. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, Allah memuji tsumma tsana bitsana'i 'ala ashabihi. Kemudian Allah memuji dan menyanjung para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini Allah menyebutkan di antara sifat para sahabat asyidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum. Keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat mereka. Allah abadikan dalam Al-Quran ini, di dalam surah ini, dan juga dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 54. Adzillatin al-mu'minin a'izzatin al-kafirin. Yaitu kasih sayang kepada orang beriman, keras kepada orang-orang kafir. Jadi orang beriman itu harus punya sifat keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dari firqah-firqah yang sesat, mereka kasih sayang kepada orang-orang kafir, keras kepada orang-orang yang beriman, keras kepada orang yang melaksanakan sunnah. Firqah-firqah yang sesat, kalau anda lihat,
kasih sayang kepada orang kafir, bergabung dengan orang kafir, memuji orang kafir, tapi keras kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah, yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini pertentangan dengan sifat para sahabat. Justru mestinya keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat-ayat ini juga banyak dalam Al-Quran bagaimana Allah menyuruh bersikap keras kepada orang-orang kafir, dan Allah menyuruh untuk kasih sayang kepada orang-orang beriman. Kemudian Allah menyebutkan lagi di antara sifat para sahabat radhiyallahu anhum, tarahum ruk'an sujada. Kalian melihat mereka rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Allah sifatkan di sini apa? Di sini. Wasafahum bikathratil amal wa kathratis shalah wa hiya khairul a'mal. Allah sifatkan mereka dengan banyaknya amal dan banyaknya salat, yang salat merupakan sebaik-baik amal. Bapak Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Para sahabat mengerjakan sebaik-baik amal apa? Salat. Yang disebutkan di sini dengan ruku dan sujud. Kemudian bukan hanya itu saja. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Allah sifatkan di sini wasafahum bil ikhlasi fiha lillahi azza wa jal wal ihtisab indallahi jazil athawab wa huwa al jannatul mustamilatu ala fadlillahi wa huwa sa'atul rizqi alaihim wa ridahu ta'ala anhum wa huwa akbaru minal awwal. Di sini disebutkan bahwa mereka Allah sifatkan dengan ikhlas. Para sahabat orang ikhlas karena mereka mencari apa? Keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Yang dicari keridhaan Allah, jangan cari keridhaan manusia. Makanya kata Imam Syafi'i, ridhaan nas ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, keridhaan manusia sesuatu yang enggak mungkin dicapai, enggak mungkin. Yang kita cari keridhaan Allah SWT. Allah sifatkan mereka dengan ikhlas dan mereka mencari ganjaran hanya kepada Allah dengan ganjaran yang besar, yaitu sorga yang mencakup karunia Allah dan juga luasnya rezeki, dan juga mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini lebih besar daripada yang pertama. Bahwa Allah menyebutkan waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada itu. Jadi para sahabat disifatkan oleh Allah dengan apa? Dengan salat, dengan ruku, sujud, dan juga ikhlas. Kemudian Allah sifatkan lagi simaun fi wujuhi min athari sujud. Di antara ciri mereka itu tanda-tandanya dari bekas sujud. Nah, kalimat dari bekas sujud dijelaskan di sini oleh Ali bin Abi Talha, oleh Ibnu Abbas. Simaun fi wujuhi min athari sujud yakni as-samtul hasan. Yaitu perangai yang baik. Yang tidak menafikan, artinya bekas dari sujud enggak menafikan. Tapi di sini yang dimaksud simaum fi wujuhi min athari sujud yaitu apa? Mereka punya perangai yang baik, punya akhlak yang mulia, tingkah laku yang mulia para sahabat. Sebab ada juga orang yang dia ada bekas sujud tapi akhlaknya tidak baik. Ada tidak? Ada. Bahkan dari firqah sesat ada yang masya Allah bekas sujudnya tapi jahatnya luar biasa ya. Pembunuh. Siapa? Khawarij. Khawarij Nabi sifatkan mereka membaca Quran luar biasa, sholat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa, bekas sujudnya luar biasa mereka. Tapi gimana? Jahat mereka. Jahat. Mengkafirkan para sahabat, memerangi Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada penguasa, dan membunuh kaum muslimin dan mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini khawarij. Di sini yang penting lagi ada bekas sujud tapi apa? Mempunyai akhlak yang mulia, as-samtul hasan. Kata Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib demikian. Kata Mujahid dan juga yang lainnya, tampak bekas sujud di dada mereka, di dahi mereka, al-khusyu' wa tawadhu'. Mereka adalah orang yang khusyuk dan tawadhu'.
seperti dikatakan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya, bahwa itu maksudnya adalah orang-orang yang khusyuk. Kemudian kata Imam As-Suddi, karena mereka banyak sholat, maka baik wajah mereka, bersinar wajah mereka. Jadi as-salatu tuhsin wujuhahum, salat itu membuat wajah mereka baik. Kata sebagian ulama salaf, wa qala ba'du salaf, man kathurat salatu bil-laili hasun wujuh bin-nahar. Kata sebagian ulama salaf, barang siapa yang banyak salatin di waktu malam, maka baik wajahnya di waktu siang. Kemudian selanjutnya tentang sifat mereka, Allah sebutkan di sini dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Artinya tentang sifat-sifat para sahabat radhiyallahu ajmain itu sudah terdapat dalam kitab Taurat, terdapat dalam kitab Injil, ada tentang keutamaan para sahabat, tentang ciri, ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Sebagaimana juga ciri Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Taurat dan Injil, jelas semuanya. Seperti mereka mengenal anak mereka, tapi disembunyikan oleh mereka. Kemudian Allah sebutkan lagi, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azar wastaghladha wastawala suqi. Artinya seperti tanaman tunas yang seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian menjadi kuat, lalu menjadi besar. Fastawa ala suqi, dan tegak di atas batangnya. Akhraja syat'ahu fa'azar wastaghladha suqi. Menunjukkan bahwa para sahabat ini dibina oleh Rasulullah SAW. Mereka menjadi kuat imannya dan mereka mendukung agama ini. Maka dikatakan dalam tafsirnya begini, fakadzalika ashabu Muhammad SAW azaruhu wa ayyaduhu wa nasaruhu fahum ma'ahu kasyat ma'azara. Jadi mereka para sahabat Nabi Muhammad membantu Nabi, menolong Nabi, mendukung Nabi SAW, dan mereka seperti tunas bersama tanaman. Liyaghidha bihimul kuffar. Untuk apa? Untuk menjengkelkan siapa? Orang-orang kafir. Makanya kalau ada orang yang jengkel kepada sahabat, berarti dia apa? Kafir. Orang yang benci kepada sahabat, berarti dia kafir. Karena sahabat diciptakan oleh Allah, dibina oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjengkelkan siapa? Orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa min hadhihi al-ayah intaza'a al-Imam Malik rahimahullah fi riwayatin anhu bi takfir ar-rawafid alladhina yubghiduna as-sahaba li'annahum yughidunahum wa man ghada as-sahabata fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah. Kata Imam Malik, Imam Malik mengambil dalil. Siapa Imam Malik ini? Imam Malik ini siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dengan riwayat dari ayat ini, beliau mengatakan bahwa orang Rafidho itu kafir. Orang-orang Syiah Rafidho kafir karena mereka membenci para sahabat. Karena mereka membenci para sahabat. Barang siapa yang membenci sahabat, maka dia kafir dengan dasar ayat ini. Dan para ulama setuju dengan pendapat Imam Malik ini. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa'adallahu alladhina amanu minhu, wa'adallahu alladhina amanu wa aminu salihati minhum maghfirata wa ajran azimah. Allah janjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka. Di antara siapa sini? Minhum siapa di sini? Para sahabat. Artinya Allah janjikan kepada para sahabat semuanya dengan apa? Maghfiratan. Mana maghfiratan? Ampunan. Allah ampuni semua dosanya mereka. Kemudian wa ajran azima, dan ganjaran yang besar. Ay thawaban jazilan wa rizqan karima. Allah janjikan para sahabat dengan apa? Ganjaran yang besar dan rezeki yang mulia. Maka enggak boleh mencaci maki sahabat. Ini penjelasan Al-Hafidz Katsir dan para mufasir lainnya tentang ayat ini.
Dan fawaidnya banyak dari ayat itu, diantaranya antum bisa ambil dari potongan-potongan yang dibacakan tadi tentang fawaid dari ayat itu. Bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini. Dan kita bisa mengambil pelajaran yang pertama kali yang antum harus ingat di situ, bahwa para sahabat mereka beriman kepada Allah dan kepada siapa? Rasulullah SAW. Beriman dengan keimanan yang sempurna, keimanan kuat mereka. Kemudian mereka mendukung Rasulullah SAW, membela Rasulullah, membela agama Islam. Mereka berhijrah, mereka berjihad dan yang lainnya. Yang ketiga Allah sebutkan mereka ini sholat yang wajib 5 waktu. Mereka juga sholat, sholat apa? Malam. Makanya antum jangan tinggalkan tuh sholat malam. Mulia para sahabat, karena mulianya seorang mukmin itu dengan dia sholat malam dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, itu mulia. Antum ingat, antum catat itu. Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa 'izzahu istighna'u 'anil nas.